Oke, setelah terlepas bagian kepalanya, kita kendorkan untuk mur ini. Kemudian kita kendorkan juga untuk mur ininya. Mai gawan lagi, Mak. Inel. Gua anu ku tau. Kita manjir. Oke, terlihat sudah pada ambrol untuk mur-murnya. Seperti terlihat ya. Ini bagian yang atas juga sama aja. Sudah tergerus. Ini yang membuat komser menjadi oblak seperti ini. Nah, ini bagian ini sudah tergerus oleh ball bearingnya, jadi akan terasa oblak. Oke, setelah kita lepas untuk T-nya, kemudian untuk ringnya ini, ring yang bawah ini rumah komster yang lama, yang bawah ini kita lepas. Untuk karetnya kita lepas saja karena ini yang menghambat jalannya air yang masuk dari atas, sehingga air hujan akan menyebabkan karat seperti ini. Kemudian bol-bolnya akan karatan dan menabrak pada rumahnya, ini mengakibatkan oblak kembali. Oke, setelah kita lepas, ini nanti kita lepas. Kemudian bagian ini, rumah komsternya ini juga kita lepas. Sama yang bawah ini. Kita lepas, kita ganti dengan komster bambu. Nya seperti ini untuk yang bawah. Oke, yang ini sudah kita lepas. Kemudian kita lepas yang itu, yang atas. Yang atas kita lepas. Yang bawah dulu ya. Kita gunakan kunci T yang panjang. Kita stop. Ini ada celah. Nah, kita masukkan. Seperti ini di celahnya itu. Nah, kemudian kita getok ini sampai keluar. Getoknya yang rata, jadi tidak akan menyebabkan kerusakan pada rumahnya.
Oke, ini yang bekasnya yang bawah terlihat sudah kemakan oleh ball joring, tidak rata lagi, ini yang menyebabkan terasa koblak gitu. Kemudian yang atas sama seperti yang bawah, tapi kita melepasnya dari bawah seperti ini. Oke, ini yang atas ya, sama juga kemakan. Kemudian kita ganti dengan komstir KHK. Seperti ini komstir bambunya. Ini ya. Yang kecil ini yang atas, kemudian yang besar ini yang bawah. Ini untuk ring rumahnya kita seperti ini posisinya, yang atas yang seperti ini. Ya. Bambu. Oke, untuk yang atas kita pasang yang kecil. Untuk bagian yang runcing yang kecil ini yang bagian yang bawah. Kita pasangnya seperti ini. Ini ya, kita getok sampai full penuh di step ini, jangan sampai ada rongga dan yang rata. Oke, tunggu sebentar, ini hanya satu tangan, jadi saya masukkan dulu sebentar ya. Oke, seperti ini ya, ini sudah terpasang dengan pas, pastikan tidak ada selanya. Jadi yang kerucut ke atas, yang kecil yang tumpul yang bawah ya. Jadi untuk yang ini bisa masuk dengan sempurna seperti ini. Oke ya. Seperti ini ya. Selanjutnya yang bawah, selanjutnya kita lumasi dan kita masukkan sini. Oke, saya pasang dulu untuk yang bawah. Yang bawah seperti ini. Sama untuk yang atas tadi. Bedanya untuk yang bawah ini bagian yang lancip. Ini menghadap ke bawah. Ini ya. Seperti ini, ketok nanti sampai full penuh di sini ya. Jangan sampai ada yang selanya. Oke, tunggu sebentar. Saya masukkan dulu. Kita gunakan komputer lama untuk bantalan pemukul. Pasangnya sampai full ke atas dan tidak ada celah. Oke, kita pastikan tidak ada celah dan kita cabut lagi bantalan yang tadi dengan kunci ini. Oke, jadi seperti ini penampakannya, tidak ada celahnya, ini full ke atas. Jadi nanti untuk komputer bambunya ini bisa terpasang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Terus selanjutnya kita lumasi dulu untuk komputer bambunya dengan paslin. Kemudian setelah dilumasi, kita pasangkan ke sini. Kita gedok sampai penuh di sini di bawah.
Oke. Ntar kita lumasin dulu. Kita lumasin dari sela-selanya. Di atas maupun di bawah. Kemudian yang atas juga kita lumasi juga, pastikan rata dan gunakan pelumas yang baik. Aku nek kok ya iso saya kok bersenam barang aku ya ngono kuwi. Ya latekna lho iki pecuka aku singgingen yo nek wis senam minimal ora patek. Oke ya seperti ini. Itu. Oh. Aku lumayan terjamin. Kemudian kita pasangkan di sini ya. Ya seperti ini. Ini ya. Full yang ke bawah full. Oke, selanjutnya poster yang atas sama kita lumasi juga. Seperti ini. Hati-hati lo jatuh enggak? 5 tahun itu emulai mesra. Setelah seperti ini bagian tepinya kita lumasi juga. Jangan sampai ada debu yang menempel karena nanti akan mengganggu dari biringnya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan ke atas ini ya. Nah seperti ini. Oke. Kita pasangkan tutupnya. Seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam. Kita lemasi dulu ini kompor yang bawah. Untuk bagian tepinya. Mbak Melena. Mbak ini kan tinggal. Oke. Kita masukkan. Halo, Pak. Oke, kita putar sampai full. Jadi antara atas dan bawah nanti akan saling melengkapi dan akan kencang. Untuk metik kendalanya paling pada pembongkaran covernya agak lama. Oke, pastikan ini dengan rapat. Kapan? Dulu rencananya neng kono ada dikisi bal murmur baut ngono kuwi lho. Oke, setelah itu kita pasang penguncinya ini. Dan kita masukkan ringnya. Oke, setelah seperti ini
kita pastikan tidak kencang dan tidak oblak. Kita kencangkan dulu yang bawahnya. Nenek jatuh lho. Sampai yang begian. Geneng. Kita agak rapatkan dulu, agak seret sedikit, enggak masalah. Hati-hati lho, okay. Kulinane lho, kok tak ngerti jogongan lho. Agak seret, enggak apa-apa. Kemudian kita kencangkan yang atas. Berhubung tidak ada kunci 32, saya gunakan kunci Inggris. Oke, karena tadi agak serat, kita balikkan dulu. Oke, dengan begini antara atas dan bawah akan terkunci kelok, jadi tidak akan terjadi oblak lagi. Dan ini jalannya juga akan enak, sama tidak berbeda dengan yang gotri tadi. Ini lebih kuat karena antara atas dan bawah saling menekan dan kelok. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita masukkan lagi untuk semuanya sampai selesai. Oke, tunggu dulu. Oke, ini sudah terpasang untuk yang atasnya, untuk yang bawahnya juga. Ini sudah dipasang juga. Pastikan ini benar-benar tidak oblak lagi dengan penyetel yang benar. Ini penyetelnya di sini ya. Untuk mengeceknya kita gerakkan aja. Ini kita tarik ke depan. Kalau masih oblak kita kencangkan kembali bagian itu. Oke, saya pasang dulu untuk covernya. Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga membantu. Apabila membutuhkan kompresor bambu, bisa menghubungi kami di 0878-3391-2513. Terima kasih. Sekian. Bila terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.